Halo, kali ini saya akan membikinkan video dengan bahan teh telang. Teh telang itu bisa dibilang dari teh dari bunga telang atau bunga clitoria. Ini bunga dari Asia Tenggara, dan untuk saat ini saya ambil dari wilayah Jogja, dan saya sendiri membina petinya tersebut. Untuk lebih jelasnya, untuk cara bikin teh telang yang bunganya seperti ini, nanti saya bikinkan videonya untuk lebih jelasnya. Langsung aja simak pada video berikut ini. Cara menyeduh bunga telang. Untuk pertama kita siapkan bunga telangnya. Untuk bunga telang yang disiapkan untuk kali ini dalam kondisi kering. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya gelas dan bunga telang yang sudah saya siapkan sekitar 5 kentup. Taruh ke dalam gelas. Siram dengan air panas. Suhu air panas yang dipakai kurang lebih setelah air mendidih langsung siramkan aja. Saya sarankan dilakukan hal tersebut karena dengan suhu yang panas mempercepat ekstraksi warnanya. Tunggu 3-5 menit, warna biru dari bunga telang akan keluar. Untuk mempercepat ekstraksi keluar warnanya, kita bisa lakukan dengan cara mengaduk. Kurang lebih seperti itu, atau kita diamkan aja. Ini sudah mulai keluar warna birunya. Bunga telang ini termasuk dalam edible flower. Apa itu edible flower? Bunga yang masih bisa dikonsumsi bunganya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau bunganya ini ikut keminum atau ikut makan, itu masih aman karena dalam kategori edible flower. Berikut tata cara menyeduh bunga telang yang bisa saya sampaikan. Apabila bermanfaat, bisa like and share untuk membagikan berita ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.